Oke guys, di video sebelumnya ini kita udah beres hari pertama, yaitu pelanggan yang posnya 17 pelanggan. Kita mendapatkan uang itu 97,9 dolar. Biaya untuk kita belanja itu 59,4 dolar. Biaya kita tadi beli apa namanya lisensi barang 20 dolar. Keuntungannya itu 18,5 dolar guys. Jadi sedikit keuntungan kita. Tapi nggak apa-apa karena kita udah beli produk ya kemarin di akhirnya. Daripada belum turun produknya ya guys. Kita bakal nunggu produk itu pada datang guys. Oke, kita mulai hari baru dulu. Nah, ini masih kita nunggu. Nah, ini udah ada yang muncul tuh. Kita nunggu dulu nih produk semua datang. Kalau udah datang produknya, kita lanjut videonya. Oke, jadi ini udah semuanya. Ini udah datang semua yang kemarin dipesan, bukan yang barusan pesan ya. Jadi ini ada, kita simpenin dulu aja sebelum kita buka tokonya. Gak usah, kita gak usah ngatur harga lagi. Jadi kita ngatur harga tuh ketika awal itu kita beli. Ketika kita beli lagi, kita jual, itu gak akan berubah. Nih kayak jeruk nih, belum nih. Nah, kan. Jeruk belum kita atur baru. Oke. Kalau nggak menghemat apa namanya itu tuh tenaga ya atau energi ya kita bisa harga maksimal. Kalau aku pengennya menghemat dulu deh. Karena ada harga-harga barang yang wah udah mantap banget. Kita pakai harga yang gila nih sekalian. Oke, barang disimpan. Buat ini di mana ya? Kita simpan dulu aja deh. Ntar cek ya, aqua tuh harusnya di, oh iya, di lemari pendingin guys ternyata. Oke, sambil kita nunggu tutup toko buka, kita coba beli buah-buahan lagi satu, lalu beli ini satu, ini satu, ini enggak, ini enggak. Lalu beli ini satu, ini satu, ini satu. Oke, 53. Wah, kita tersisa 5 dolar guys. Kita beli dulu aja biar waktunya itu tidak terbuang sia-sia. Oke, kita langsung aja buka toko. Hari kedua, Kadupak dimulai. Oke. Ini tujuan dari sama si staffnya masih cuma ngasih apa namanya letakkan rak ya. Soalnya kita belum membereskan misi itu. Oh iya, kalau kita mengembalian kurang atau kembalian mereka kurang, mereka nggak mau, mereka protes. Tapi kalau misalkan kembalian mereka lebih, mereka senang. Coba ya, kita lebihin 1 sen aja. Nih coba sih ini uangnya cash kan. Ah, oh, nggak ada kembaliannya nih ya. Aku kasih 1 sen nih. Tuh, dia seneng nih. Coba dia, ah nggak, dia pakai kartu kredit. Tuh, ini debit. Jadi kita, nah ini kita coba kembalian kurang ya, 47 misalkan. Nih gini nih ya, kurang 2. Oh, wih, marah ya. Marah guys. Tapi kalau lebih aja, wah seneng banget. Meskipun cuma lebih 1 sen ya. Oke. Udah jam 11:30 guys di gamenya guys. Kita sambil nungguin apa barang kita datang. Wah, ini ngeborong ke bapak. 8,15. Oke, okay, ibu lagi ada ini kayaknya acara di rumahnya guys. Buah-buahan juga banyak belinya. Ini kalau di Indonesia buah-buahan satu bijinya harganya 1,75 dolar kayak apa berarti deh. Nah, kita kembaliin dulu guys. Buah-buahan harganya 1,75 dolar. Ini nggak kan yang beli. Udah aja itu mah. Dibusuk di tempat.
Oke, toko kita layanan baru tersedia peningkatan penghitung uang tunai. Maksudnya apa tuh? Udah habis barang kita guys, diborong semua ini. Lu ada kasir? Oke, okay. Oh Boban udah datang. Kita tunggu dulu. Boban udah datang guys. Kita ambil dulu apel. Biar ada guys. Ini juga sama. Biar ada yang beli. Nah, 25 detik lagi nih. Di apel satu harganya 1,69. Nggak mau beli aku mah guys. Ya buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, akan lupa channel guys. Oke. Okay. 5 detik lagi kita ambil barang dulu nih. Oke, okay, kita ambil dulu. Sereal. Salah guys. Rp14.81. Oke. Udah jam 4 sore guys di gamenya guys, nggak keras. Mereka ngeliat jam barengan tapi nggak pakai jam sama sekali, parah. Oke, uang kita udah $120 guys. Wah, kita lihat nih dapat berapa kita di ujung nanti guys. Aha. 40 detik lagi masih lama. Belum ada yang datang lagi guys barang kita guys. 27 detik lagi. Tinggal serial. Hmm, 15 detik, 13, 12, 11. Oke, okay, jam 6 sore, guys. Ini apa nih? Oh, ini uang ini, uang dus kosong. Oh, baru 3 detik tapi udah belum detik. Tapi udah ini mantap. Turun. Oke, lalu oke. Okay. Oke. Wah, 2 menit guys, masih lama guys. Kayaknya keburu tutup tokonya guys, udah jam 8 malam nih, sejam lagi soalnya tokonya guys. Oke, untuk 2 video ini berarti kita masih belum sudah guys ya. Setiap tutup toko itu kita ada barang yang apa namanya? Masih oke, level 5 kita. Wah, kebuka nih guys. Si apa namanya? Basket. Oke. Okay. 42.3. Oke, setengah jam lagi guys. Kok ini udah habis sih barang-barang ini guys. 48.1. Oke, okay, keluar dari kasir. Barangnya udah habis guys. Kita dapat $177. Ini nggak tahu masih berapa ini lagi nih, berapa barang lagi yang belum turun. Kita tutup aja videonya sampai di sini guys. Kita udah habis langsung. Kita akhiri sampai di sini hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Rini pamit undur diri. Salam kadupak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.